Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sahabat TV Pramuka beserta seluruh kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar, melaksanakan aktivitas menuju ridho dan juga magfirahnya. Tentunya juga dengan rasa syukur ini, mudah-mudahan Allah tambahkan kebaikan dan kebaikan untuk kita. Allah himpun yang terserak apa yang menjadi hal yang tidak baik. Wa atbi sayyi'atal hasanah. Yang tadinya baik diikuti dengan hal yang baik. Bahkan kuadrat terus kebaikan dan kebaikan. Karena keniscayaan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang amat sangat kita dambakan di kemudian. Dengan rasa syukur ini juga mudah-mudahan amal perbuatan kita, baik sholat kita, puasa kita, yang alhamdulillah kita sudah menyongsong di minggu kedua bulan suci Ramadan, tentunya dengan rasa sukacita ketika kita mengawali datangnya Ramadan, diikuti dengan penuh keyakinan dan juga penuh perhitungan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian atau media dalam rangka kita menuju kepada kemuliaan dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita sekalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat TV Pramuka dan juga Handai Tolan, anggota Pramuka Kota Bogor dan juga seluruh jamaah rahimakumullah yang kami muliakan dan banggakan. Perintah melaksanakan ubudiyah kepada Allah disertai dengan membangun stabilitas agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik adalah mutlak wajib dilaksanakan setiap orang-orang yang beriman. Karena siapa orang yang ingin terpilih dan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di kemudian, mereka yang dengan kekuatan menjalani kehidupan ini diimbangi dengan pelaksanaan kehidupan yang berafiliasi dengan kesalehan sosial, kesalehan pribadi, insya Allah Allah akan jaga dari segala angkara murka. Pun juga demikian ketika manusia jatuh ke lembah dosa, ketika manusia jatuh ke lembah nista, maupun juga jatuh dalam godaan setan yang terkutuk. Karena setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka sebaik-baiknya manusia yang jatuh ke lembah dosa agar kiranya beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ampunan, futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabun nira. Terbuka pintu langit. Yang insya Allah setiap doa-doa yang kita panjatkan ketika kita minta, kita mohon kepada Allah Sang Maha Pencipta, apalagi mohon ampunan kepada Allah, maka seruan Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika engkau meminta kepadaku, kata Allah, jawablah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Ada satu prasyarat yang harus didukung oleh setiap manusia yang meminta ampunan Allah, adalah ujibu da'watad da'i. Maka laksanakan perintahku, lakukan apa yang menjadi perintahku, kata Allah. Apa perintah Allah? Ketika Allah memanggil dengan melaksanakan ubudiyah, ibadah sholat maupun juga perbuatan-perbuatan yang soleh, mari kita bersama-sama berada di garda depan
atau berada di garda terdepan untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Wal yu'minu bi, kata Allah yang kedua, maka beriman kepada aku. Ketika kau beriman, maka Allah akan jauhkan dan hindarkan dari segala angkara murka. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan engkau termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang tadi kami sampaikan, surah Ali Imran, Allah nyatakan wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannah. Maka bersegeralah engkau memohon ampunanku, kata Allah. Memohon magfirahku, kata Allah. Ketika engkau berada di lembah dosa, lembah khilaf, karena manusia syarat akan dosa dan khilaf alfa. Jadi sebaik-baik manusia ketika berada di lembah dosa dan alfa dan khilaf, maka sebaiknya untuk segera bertaubat, memohon ampunan Allah. Karena Allah sudah siapkan fadilah dan pahala yang besar. Selain Allah maafkan, Allah ampuni dosa-dosa sekalipun seperti layaknya buih di lautan. Tapi ampunan Allah lebih besar dari dosa-dosa yang dilakukan. Asalkan kita mau memohon kepadanya dan tidak mengulangi perbuatan yang salah ini, untuk kemudian kita tingkatkan ubudiyah kita, kita ganti perbuatan yang jelek menjadi perbuatan yang baik. Insya Allah, Allah sudah siapkan surga. Yang surganya ini, ya surganya Allah ini, arduhas samawatu wal ard. Ya, luasnya selangit, luas seluas langit dan bumi. Diperuntukkan buat mereka-mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan predikat, ya, yang bertakwa, yang diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini, kami mengajak dan diri pribadi dan juga kepada sahabat TV Pramuka dan juga kepada Handai Taulan jamaah hadirin wal muslimin wal muslimat, mari sama-sama kita songsong kehidupan lebih baik lagi. Ya, tutup lembaran yang lama, yang kelam, yang tidak baik. Dosa-dosa yang kita lakukan, mari kita perbaharui istighfar kita. Kita perbaiki, kita tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Lakukan perbuatan yang soleh. Tidak hanya soleh pribadi, tapi juga soleh sosial. Dengan cara apa? Mari sama-sama kita jadi inspirator untuk kebaikan. Motivator untuk kebaikan. Bahkan volunteer-volunteer dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan semua ini Allah jadikan amal perbuatan kita ini perbuatan yang soleh di kemudian, dan Allah terima segala perbuatan kita. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarruna wa du'ana. Ya Allah, terima amal ibadah sholatku, terima ibadah puasaku, terima ruku'ku, terima sujudku, terima doa-doaku ya Allah, terima kehusyuanku kepadamu ya Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di kemudian, dan Allah hindarkan dari perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan hikmah inspirasi singkat ini bisa menggugah kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita mata Allah Subhanahu wa taala. Wal afwikum, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat silaturahmi kita di masa mendatang. Adzanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.